Halo Bunda, yuk simak 4 cara protein whey membantu tubuh anak tetap fit saat puasa. Tonton video ini sampai habis yuk Bunda. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Konsumsi protein sebaiknya tak terlewatkan saat sahur maupun berbuka puasa. Menyertakan menu berprotein tinggi bisa mendukung puasa anak tetap lancar. Anak membutuhkan protein whey agar ia tetap aktif berkegiatan selama Ramadan. Untuk itu, yuk ketahui pentingnya protein whey untuk anak agar tubuhnya tetap fit saat puasa. Yuk simak. 1. Meningkatkan kekuatan fisik. Saat puasa, anak butuh protein untuk mendukung kesehatannya secara keseluruhan. Protein whey dengan kandungan asam amino esensial di dalamnya dapat meningkatkan performa atletik dan fisik anak. Si kecil akan lebih bersemangat dalam berkegiatan sehari-hari, mulai dari belajar, membantu orang tua, ataupun bermain. 2. Memperbaiki kualitas tidur. Protein whey bermanfaat untuk memperbaiki kualitas tidur dan suasana hati anak terutama saat puasa. Triptofan, salah satu asam amino esensial di dalam protein whey yang dapat meningkatkan produksi serotonin di dalam tubuh anak. Zat tersebut berperan penting dalam memperbaiki kualitas tidur anak. 3. Meningkatkan daya tahan tubuh. Protein whey juga bermanfaat untuk mencegah anak dari infeksi penyakit selama puasa. Sistein, salah satu asam amino esensial yang terdapat di dalam protein whey dapat mendukung sistem imun anak. Di dalam tubuh, sistem imun meningkatkan pelepasan glutathion, yakni senyawa antioksidan alami di dalam tubuh. 4. Mendorong pertumbuhan fisik. Protein whey juga berpotensi untuk meningkatkan massa otot anak. Dengan pertumbuhan otot yang maksimal, perkembangan tubuh si kecil akan lebih sehat dan seimbang. Protein whey untuk anak dapat meningkatkan kualitas protein sehingga berpotensi membantu melancarkan metabolisme tubuh. Nah Bunda, itulah 4 cara protein whey membantu tubuh anak tetap fit saat puasa. Apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya Bunda. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya Bun. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share untuk berbagi manfaat video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.